kecamatan, kami di kampungnya telah memberikan himbauan tentang protokol kesehatan. Kami kita pasti protokol kesehatan yang 5-3-F. Yang pertama, setiap kegiatan berapa, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, setiap kegiatan yang dikaitkan dengan tangan, karena baiknya sebelum kita memegang bagian dari kita terlebih dahulu mencuci tangan pakai air yang mengalir supaya tangan kita bersih.